Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini gua mau jalan-jalan lagi ke daerah Pandeglang, Banten. Sekarang lagi di suasana jalannya yang sejuk. Gua sekarang mau ke pemandian air panas di daerah Pandeglang, tepatnya namanya Kampung Cisolong. Oke, seperti apa guys perjalanan wisata gua kali ini? Sekarang gue udah sampai di pemandian air panas Cisolong. Harga tiketnya itu Rp15.000 untuk hari-hari biasa. Tapi kalau di hari raya gitu, hari besar sekitar Rp25.000. Itu tergantung dari pengelolanya guys ya, naik turun harga tiketnya itu. Wisata pemandian di kolam air panas Cisolong ini buka pukul 7 pagi dan tutup pada pukul 10 malam. Dan tempatnya itu ramai dikunjungi, bukan hanya untuk anak-anak tapi para ibu-ibu atau para lansia gitu. Banyak yang berkunjung di sini. Untuk apa? Mereka untuk terapi mandi di air panas alami yang katanya dari sumbernya itu dari Gunung Karang, yang mereka tuh untuk terapi kayak rematik, pegal-pegal dan sebagainya.
menurut gua tempat wisata pemandian air panas Cisolong ini wajib kalian kunjungi, yang untuk daerah Jakarta, Tangerang, Banten dan sekitarnya itu wajib datang ke sini untuk mandi terapi air panas di Cisolong ini. Karena selain pemandian kolam air panas, di sini juga ada kolam ikan, ada rusa, ayam kalkun, dan wisata anak-anaknya itu ada kereta, naik kereta pakai koin gitu guys. Di sini juga ada kolam khusus untuk wanita dan untuk pria. Ya, kita bayar tiket lagi 3.000. Airnya itu bersih dan jernih guys nih. Aliran sungainya juga sampai ada asapnya nih guys nih. Pokoknya keren banget. Kalian wajib ke sini. Thank you.